Beredar kabar yang menyebutkan bahwa salah satu tokoh pemberontakan G30 SPKI, Den Aidit, memiliki garis keturunan Habib. Akun Facebook Dedi Susanto membagikan kabar itu pada laman Grup Politik Indonesia yang memiliki lebih dari 7.000 anggota. Akun itu mengunggah foto yang memperlihatkan Den Aidit dan ayahnya disertai narasi pada 21 September 2020. Benarkah tokoh PKI Den Aidit memiliki keturunan Habib? Dari hasil penelusuran kami, dilansir dari faktakini.net, DPP Rabita Alawiyah telah mengeluarkan surat pernyataan terkait bantahan informasi yang mengaitkan Den Aidit dengan keturunan Habib. DPP Rabita Alawiyah beserta Maktab Daimi sebagai lembaga resmi pencatatan nasab Alawi menyatakan bahwa Den Aidit tidak ada hubungan sama sekali dengan keluarga Al-Aidit dan hanya memiliki kemiripan nama semata. Dikutip dari republika.id, Ketua Umum Rabita Alawiyah Zain Umar Smith menyebutkan nama Den Aidit tidak ditemukan dalam kitab pegangan yang dijadikan pedoman lembaga nasab yang ada di Indonesia. Kesimpulannya, klaim bahwa tokoh PKI Den Aidit memiliki keturunan Habib adalah salah.